Beralih ke informasi lain, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menggelar rapat evaluasi penerapan perluasan ganjil genap di Jakarta. Ya, meski demikian, Menhub optimistis perluasan aturan ganjil genap itu dapat berjalan dengan baik. Menhub Budi Karya menjelaskan pihaknya akan melakukan rapat evaluasi penerapan perluasan ganjil genap yang diberlakukan di sejumlah titik di jalan ibu kota dengan melibatkan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Namun ia yakin bahwa perluasan ganjil genap bisa berjalan baik. Sebelumnya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan uji coba perluasan sistem ganjil genap sejak Senin 12 Agustus lalu. Uji coba itu diterapkan pada 16 rute baru. Rencananya uji coba akan berlangsung hingga 6 September nanti. Untuk implementasi serta penegakan hukum rencananya mulai dilakukan pada 9 September mendatang. Ganjil genap, besok saya berapat dengan Dirjen Darat. Hari ini Pak Dirjen Darat mengumpulkan stakeholder untuk menampung aspirasi dan mencarikan jalan yang terbaik untuk semuanya. Insya Allah ini bisa berjalan. Ya, terima kasih.